judulnya Semula. Jadi inspirasinya dari hutan Cikole, di mana nanti instalasinya setelah acara ini akan kita tempatkan. Kita mau buat sesuatu yang tidak menghalangi hubungan kita dengan alam. Pada saat ditutup tuh, yang dalamnya tercover tapi tetap transparan. Kita memakai material yang bisa bertahan lama di sana dengan galvanized grating. Justru tantangannya di sini kan kita buat sesuatu yang sangat simple, sangat basic, hanya bangunan kotak doang, bisa dibuka tutup ya. Tapi karena kita menggunakan material yang cukup berat, tantangannya bagaimana secara teknikal kita harus bisa membereskan segalanya gitu. Dari sinkronisasi hidroliknya, bebannya. Ini sebuah prototipe yang nantinya tuh akan menjadi suatu bangunan prefab yang bisa menjadi modularity, bisa jadi banyak disambung-sambung. Dan inspirasinya juga dari kebutuhan dasar kita, makanya namanya juga Semula. Untuk sistem hidrolik yang kita pikir ini, karena kita itu bisa menambah sebenarnya lantai kerja kita ya. Ukuran kami ini dari grating ya 3 meter, tapi kita bisa buka, jadi kita bisa memperluas luas tanahnya kita juga, sehingga kita bisa buka. Kedua, kita bisa menggunakan timer ya, sehingga jam-jam tertentu kita bisa tutup secara otomatis dan juga tidak berbahaya bagi operator.